Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika Ayo Mencoba anak-anak, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 revisi 2018. Ini materi bab 1 bilangan bulat, ada di halaman 35 sampai dengan 36. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ayo mencoba anak-anak. Baik, ibu akan menjelaskan dimulai dari soal nomor 1. Nanti anak-anak harus berusaha untuk memahami materinya sehingga bisa mengerjakan secara mandiri. Soal nomor 1, ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Ada soal A sampai dengan soal E anak-anak. Baik, ibu bahas. Ibu mulai membahas penyelesaiannya dari soal nomor 1A. Negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Ini kita akan mengubah kalimat matematika ini ke dalam garis bilangan. Langkah pertama, kita membuat garis bilangannya terlebih dahulu anak-anak. Sebelum menyelesaikan soal ini, ibu beri kuncinya terlebih dahulu. Ini kuncinya. Posisi awal di titik 0 menghadap ke kanan. Jadi posisi awal kita berada di titik 0 menghadap ke kanan. Tanda positif maju, tanda negatif mundur. Kalau ditambah berarti searah, kalau dikurang berbalik arah. Baik, ibu mulai dari soal nomor 1A, kita berada di titik 0 menghadap ke arah kanan. Negatif 5 anak-anak, karena negatif 5 berarti kita mundur 5 langkah. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, bertemu negatif 5. Ibu tulis di sini negatif 5, ini artinya mundur 5 langkah. Kita sudah berada di titik negatif 5. Selanjutnya tandanya tambah anak-anak, ibu tulis di sini. Tandanya tambah berarti menghadap searah. Kita tetap menghadap ke arah kanan. Ini. 12. Positif 12 berarti kalau positif kita maju 12 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bertemu angka positif 7. Di sini, ini 12 tadi positif anak-anak. Ini selanjutnya. Hasilnya atau sama dengan di sini dimulai dari titik 0 ini, dimulai dari titik 0 menuju ke ujung panah kedua. Ujung panah kedua ada di sini, menuju ke ujung panah kedua. Ini tepat di angka positif 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Hasilnya adalah 7. Negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Lanjut ke penyelesaian soal 1B anak-anak, 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. Ini kita berada di posisi 0 menghadap ke kanan. Positif 10 berarti kita maju 10 langkah. Di sini positif 10. Tandanya tambah anak-anak, kalau tambah berarti searah. Kita tetap menghadap ke arah kanan. Berada di titik 10 tetap menghadap ke arah kanan. Ini selanjutnya ditambah karena negatif 8, ini tambah karena negatif 8, kalau negatif itu mundur. Mundur 8 langkah. Mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundur 8 langkah. Negatif, ini mundur 8 langkah. Bertemu titik positif 2. Hasilnya dimulai dari 0 anak-anak ke ujung panah kedua. Ujung panah kedua, ini tepat berada di titik positif 2. Ini adalah hasilnya. 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. Lanjut penyelesaian soal nomor 1C anak-anak. 8 dikurang negatif 7 sama dengan 15. Ini dari titik 0 kita menghadap ke kanan. Karena positif 8 berarti kita maju 8 langkah. Berada di titik positif 8. Ibu tulis di sini 8. Selanjutnya tandanya kurang. Kalau tandanya kurang berarti kita berbalik arah. Setelah kita
menghadap ke kanan, kita sekarang menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri, di titik 8 di sini menghadap ke kiri. Selanjutnya negatif 7, negatif 7 berarti kita mundur 7 langkah. Menghadap ke kiri, mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bertemu dengan titik 15. Ini adalah mundur, mundur itu negatif, mundur 7 langkah. Hasilnya adalah dari 0 di sini. Ini dari titik 0 menuju ujung panah kedua, yaitu di titik, tepat di titik 15. Jadi hasilnya adalah positif 15 anak-anak. 8 dikurang negatif 7 sama dengan 15. Lanjut ibu membahas penyelesaian soal nomor 1 di anak-anak. Negatif 11 dikurang negatif 8 sama dengan negatif 3. Kita awalnya berada di titik 0 menghadap ke kanan. Selanjutnya karena negatif 11 kita berarti mundur 11 langkah. Mundur, ini negatif, ini 11. Selanjutnya di sini sudah berada di titik negatif 11. Tandanya kurang anak-anak. Kalau tandanya kurang berarti kita berbalik arah. Sebelumnya di sini kita menghadap ke kanan, sekarang kita menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri, karena di sini negatif 8, mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundur 8 langkah, negatif 8. Hasil akhirnya adalah di negatif 3 anak-anak di sini. Ini dimulai dari 0. Hasilnya adalah negatif 3. Di sini negatif 11, negatif 11 dikurang negatif 8 sama dengan negatif 3. Lanjut, ibu membahas penyelesaian soal nomor 1 ya anak-anak. Negatif 2 ditambah negatif 8 dikurang negatif 7 sama dengan negatif 3. Kita mulai dari titik 0, di sini menghadap ke arah kanan. Negatif 2 berarti kita mundur 2 langkah, ini negatif 2. Mundur 2 langkah. Tandanya tambah, berarti kita sehadap anak-anak, masih menghadap ke arah kanan. Negatif 8, berarti kita mundur 8 langkah. Ini, mundur 8 langkah. Di sini sudah kita berada di titik negatif 10. Berada di titik negatif 10, tandanya negatif anak-anak, berarti kita berbalik arah. Tanda negatif, kita berbalik arah, menghadap ke arah kiri. Sekarang kita menghadap ke arah kiri, mundur 7 langkah. Dikurang, ini kurang berarti ini berbalik arah, negatif 7 berarti kita mundur, mundur 7 langkah, bertemu negatif 3. Hasil akhirnya dimulai dari 0 di sini menuju panah yang ujung panah yang ketiga anak-anak, yang terakhir di sini, yaitu di titik negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 8 dikurang negatif 7 sama dengan negatif 3. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Baik, ibu bahas mulai dari soal nomor 2A. Kita amati di sini pada garis bilangan dimulai dari 0. Ini kita menghadap ke arah kanan. Ini berarti mundur 5 langkah. Ini berarti negatif 5 anak-anak. Selanjutnya, kita tetap sehadap. Nih, kalau sehadap atau searah, berarti ini ditambah. Ditambah, karena ditambah, ini arahnya tetap ke kanan. Selanjutnya, mundur lagi, berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mundur lagi, 6 langkah. Mundur, 6 langkah. Nih, hasilnya dimulai dari 0 ke ujung panah kedua di sini. Negatif 11. Negatif 11. Jadi kalimat matematikanya adalah negatif 5 ditambah dengan negatif 6 sama dengan negatif 11. Lanjut soal nomor 2B anak-anak. Kita amati garis bilangannya. Dimulai dari titik 0 menghadap ke kanan. Maju 7 langkah berarti positif 7 anak-anak. Selanjutnya dari titik positif 7 ini arahnya tetap, berarti kita tambah. Ini menghadap ke arah kanan. Selanjutnya mundur
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mundur 9 langkah, berarti negatif 9. Hasilnya adalah 0. Menuju ke ujung panah kedua di sini, yaitu negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2, anak-anak. Jadi, kalimat matematikanya adalah 7 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 2. Lanjut, Ibu bahas soal nomor 3, anak-anak. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Ibu mulai dari soal nomor 3A. Negatif 12 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Ini Ibu memberi kunci lain agar kita mudah untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Kalau negatif itu hutang, kalau positif itu uang. Caranya seperti ini, cara kita berpikir. Kita punya hutang 12, ini negatif 12. Selanjutnya ditambah kita punya uang 7, anak-anak. Ini. Atau positif 7 atau ditambah 7. Cara kita berpikir, kita punya hutang 12, punya uang 7. Hutang 12 dibayar 7, hutang kita masih 5. Berarti kita masih hutang 5. Ini artinya hutang itu negatif 5. Hasilnya negatif 5. Cara mudah kita berpikir seperti itu. Negatif 12 ditambah 7 sama dengan negatif 5. Ibu lanjutkan di sini yang B. 10 dikurang negatif 6. Tentu anak-anak sudah tahu, sudah pernah Ibu beri kunci. Ini negatif kali negatif ini positif, anak-anak. Atau cara kita berpikir seperti ini. 10 ini kalau dikurang itu sama dengan ditambah dengan lawannya. Ditambah dengan lawan dari negatif 6 adalah 6. Ataupun bisa seperti cara cepat Ibu, 10 ditambah 6 langsung sama dengan 16. Lanjut ke soal D. Negatif 25 ditambah negatif 53. Cara kita berpikir, kita punya hutang 25. Tambah hutang lagi 53. Berarti hutang kita bertambah banyak, anak-anak. Hutang kita bertambah banyak, dari tandanya negatif kita jumlahkan. 25 ditambah 53, 78, anak-anak. Hutang kita menjadi 78. Soal nomor 3D, anak-anak. 15 ditambah titik-titik sama dengan negatif 20. Cara mudahnya kita beri bantuan. Titik-titik ini sama dengan di sini negatif 20. Ini 15 positif 15 kita pindah ruaskan menjadi negatif 15 atau tanda tambah di sini menjadi kurang. Di sini ini positif menjadi negatif 15. Nih. Cara kita berpikir, kita punya hutang 20. Selanjutnya kita berhutang lagi 15, anak-anak. Hutang kita tambah banyak, hutang kita menjadi 35. Negatif 35. Ini berarti di sini negatif 35, anak-anak, titik-titiknya. Negatif 35. Lanjut ke soal E sekarang. Ini titik-titik negatif dikurang negatif 23 sama dengan 50. Ini kita ubah menjadi tanda tambah boleh seperti ini. Berarti 23 ini titik-titik dikurang 23 sama dengan 50. Titik-titik Bu letakkan di kanan di sini. Titik-titik sama dengan 50. Sini negatif 23 tambah 23, anak-anak. Tambah 23 kalau pindah ruas ini menjadi kurang. Dikurang 23. 50 dikurang 23 hasilnya adalah 27, anak-anak. Berarti hasilnya di sini adalah 27. Kalau kita koreksi, 27 ditambah 23 sama dengan 50. Soal nomor 4, anak-anak. Sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Yang dimaksud posisi awal di sini adalah posisi pada ketinggian 5 meter atau positif 5 di sini. Selanjutnya, posisi akhirnya adalah di kedalaman 4 meter atau posisi negatif 4 di sini. Kalau ditanya jarak, ini berarti selalu bernilai positif, anak-anak, jarak itu.
Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jaraknya adalah 9 meter antara sumur dengan ketinggian 5 meter tadi. Posisi awal 5 meter, posisi akhir negatif 4 meter. Jarak yang ditempuh bola berarti selisih anak-anak. Ini Bu Tris di sini. Selisih antara 5 dengan negatif 4. 5 ini dikurang dengan negatif 4. Ini sama dengan 5. Nih, anak-anak tentu sudah tahu kalau negatif dengan negatif jadi positif atau dikurang itu ditambah dengan lawannya. Ditambah dengan lawan negatif 4 berarti 4. Sama dengan 9. Jadi, jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir adalah 9 meter. Soal nomor 5, anak-anak. Suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat. Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Awalnya 39 derajat Celcius. Turun 4 derajat Celcius berarti berkurang atau dikurang 4 derajat Celcius. Ini sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi, suhu anak setelah diberikan obat adalah 35 derajat Celcius. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.